Bapak Ibu tahu apa yang membuat keruh hati? Yang membuat keruh hati adalah harta, dunia. Harta halal saja bisa menjadi keruh, apalagi harta yang syubhat dan haram. Harta halal tuh Pak, bisa membuat keruh harta, apalagi yang syubhat dan haram. Maka harus sangat hati-hati Pak. Karena kalau keruh nih Pak, jiwanya keruh, pokoknya guru, saya mohon maaf sekali lagi, guru, orang tua, sama saja, nanti akan hanya menularkan hal, mengirimkan yang keruh-keruh tadi itu. Orang tua nyekolahkan kemana sampai kemana-mana sekolahnya, wong tujuannya cuma nyari duit. Kamu sekolah sana tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kerja, dapat kerja bagus. Yang sekolah di sini, yang kuliah di sini biasanya bagus-bagus kerjaannya. Itu salah niat. Gara-gara apa? Harta, pengen nyari duit. Akan sangat keruh orang tua menurunkan begitu. Sama juga guru akan keruh Pak. Sampai ke anak-anak juga keruh banget. Hasilnya pasti gak bagus. Gurunya umpamanya cuma yang di sini hatinya cuma urusannya urusan gaji, ya kan? Pokoknya bagaimana caranya apapun yang dilakukan punya uang, sertifikasi, itu uber-uber. Apalagi yang lain, nggak jadi Pak generasi ini. Yakinlah, Anda mau sekolahkan berapa lama pun nggak akan jadi. Kenapa? Sumbernya keruh. Jiwa-jiwa keruh hanya melahirkan generasi yang keruh. Nggak mungkin jadi generasi ini. Kamu mungkin jadi. Nah ini resepnya orang tua dulu tadi. Orang tua dulu Masya Allah. Betul Ustaz ya. Dengan dunia apa? Ambisinya kayak gitu kan enggak? Ambisi orang tua dulu dengan dunia. Hari ini ambisi kita terhadap dunia ajaib. Nah keruh itu teman-teman, Bapak Ibu, menjadi sangat berbahaya buat generasi ini. Nah Nabi bersabda, ini hadis Nabi, ini sabdanya ngeri. Ngeri tapi jarang yang ngeri. Tapi mengerikan padahal. Kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Ngeri hadis, hadis sahih. Ini hadis ngeri tapi jarang yang ngeri. Siapa yang belajar ilmu harusnya ikhlas karena Allah. Tapi ternyata niatnya karena ingin mendapatkan dunia, betul kan? Betul kan? Kerja, uang, posisi, jabatan, ijazah, itu dunia apa akhirat? Dunia semua. Orang yang begitu niatnya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Oh, buru-buru masuk surga, Pak. Nyium aroma surga aja enggak? Aroma surga itu bisa dicium dari jarak sangat jauh. Wanginya. Itu saja tidak tercium. Kok bisa ya kita sekarang biasa banget gitu ya? Biasa aja kali Pak, orang juga gitu niat sekolahin, nyekolahin anak mah niatnya. Coba baca kembali hadis ini. Ini sangat jelas loh, ilmu, temanya tema ilmu, nyekolahin anak itu ilmu, mendidik anak itu ilmu, niatnya dunia. Oke, bersihkan dulu itu Pak. Memang harus bersih-bersih dulu, kalau enggak bersih ya jelek hasilnya.